satu minggu ya, satu minggu itu kita bisa mengamankan lebih kurang 53 orang yang kita amankan. Dari 53 orang itu dari 11 provinsi di Indonesia yang ada, memang ya, memang ada beberapa keterangan-keterangan ya yang disampaikan oleh beberapa tersangka ini, memang apa namanya, yang akan disasar maupun akan dikerjakan ya di tanggal-tanggal tertentu ya, di event-event nasional hari besar itu adalah berkaitan dengan pemerintah. Jadi dia ini kan tidak apa namanya, yang bertentangan dengan pemerintah. Jadi yang bagian daripada pemerintah inilah yang mereka sasar itu ya. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.